sore, acara kali ini wajib kami minta salah dua sinar dan jembatan. Pertama-tama kami ucapkan syukur, terima kasih ya, Kak Jubata dulu lah ya, karena semua pekerjaan kita ini bisa kita laksanakan atas kehendak Tuhan ya. Nah, kemudian yang kedua, kami kerjasama dengan Majelis Adat Daya Nasional. Memang ini kita bencana, siapapun tidak menginginkan. Jadi memang ini sudah merupakan suatu kewajiban kami, baik JAD maupun MADN ya. Nah, kita tahu bahwa bencana ini kemarin memang lokasinya daerah Bengkayang. Yang kami lihat mayoritas memang masyarakat di sana adalah masyarakat adat Dayak di sana. Nah, tentu kepedulian kami sebagai DAD dan MADN ini sangat memerlukan suatu inisiatif tadi. Maka kami bentuk posko, memang ini kami agak setia ada kerjasama tadi. Nah, kemudian kami juga terima kasih kepada PT perusahaan ya, Arta Graha Peduli dan PT Pasifik Agro Sentosa yang tadi dikoordinir oleh Pak Fajar. Jadi kami sangat apresiasi sekali ya, ini suatu kepedulian yang luar biasa. Memang tadi kami tahu bahwa perusahaan yayasan ini merupakan suatu tujuan untuk membantu masyarakat kita, siapapun ya, tidak masyarakat dari apa, tapi yang masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini yang terkena bencana. Nah, bencana ini kemarin memang sudah kita lihat, kita bahwa mengatakan bahwa ada yang meninggal gitu ya. Karena ini kemarin ada tanah longsor yang ada di daerah Sungkung. Nah, tentu kami setelah mengadakan pos ini nanti kita akan dibawa ke lokasi. Nah, kami melihat lokasi ini sangat jauh, kemudian apalagi memang medannya cukup berat. Dan tentu koordinasi ini yang harus kami perlukan, baik kami MADN, DAD, termasuk juga masyarakat yang ada di lokasi yaitu Kabupaten Bengkayang, yang juga koordinasi kita dengan Pak Bupati. Ini yang akan kita lakukan. Jadi posko ini tetap diadakan di rumah kandang ini. Ini kita akan menerima siapapun nanti yang akan membantu kita, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yayasan, mungkin ada nama masalah lembaga dan sebagainya, silakan saja. Kami tetap terbuka. Pak, berapa lama nih Pak untuk membuka posko ini Pak? Kita nanti membuka ini Pak Yakubus berapa lama? Tanggal 10. Ya, sampai sampai 10. Tanggal 10 Februari Pak. Artinya dari sini mulai 1 minggu akan buka. Pak, kebutuhan masyarakat di sana sendiri Pak, apa nih Pak? Dan di ADO sendiri mengumpulkan? Ya, kebutuhan di sana saya yakin ya. Karena di sana kan masyarakatnya masyarakat petani, kita yakin juga. Nah, tapi sembako ini memang sangat utama. Selain itu nanti kita akan mengumpulkan mungkin pakaian-pakaian yang layak pakai untuk masyarakat. Nah, jumlah kakak kami belum tahu berapa di sana. Mungkin nanti kita akan inventarisasi dulu jumlah kakak yang ada di sana.